Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kekesalannya saat ditanya wartawan terkait aparatur sipil negara yang membuat petisi agar tunjangan hari rayanya diberikan penuh. Ridwan Kamil menegaskan saat ini ASN harus bela negara dengan berkorban THR-nya dipotong sedikit. Saya himbau ASN bela negara dengan cara bertoleransi menerima keputusan pemerintah. Minta THR penuh kalau di zaman normal wajar, tapi minta THR penuh di zaman tidak normal, uang habis, Jawa Barat hilang 5 triliun, masih pakai logika zaman normal saya kira kurang bijak. Apalagi ASN adalah profesi yang tidak terpengaruh pendapatannya oleh COVID. Swasta-swasta turun karena ekonomi turun, ASN itu stabil. Jadi kalau hanya THR-nya kurang sedikit, bela negaralah dengan berkorban. Sebelumnya dikabarkan pemerintah memangkas besaran THR ASN tahun ini cukup besar, yaitu hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat tanpa tunjangan kinerja. Akibatnya seorang ASN bernama Roman Syah menginisiasi petisi di change.org berjudul THR dan gaji ke-13 ASN 2021 lebih dari UMR Jakarta kembali full seperti tahun 2019. Budi Hartati, Bandung TV.